Sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi di channel WK Home Channel. Oke, dulur-dulurku, kali ini kita mendarat di Pulau Sulawesi ya, dulur-dulurku. Tepatnya kita berada di ujung Pulau Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bulukumba ya. Dulur-dulurku, pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa kita berada di Bulukumba? Ya, jadi masih banyak orang yang belum begitu tahu ya dulur-dulurku, khususnya orang-orang Indonesia pada awamnya, bahwa di sini adalah salah satu permata, ya, permata andalan dari provinsi Sulawesi Selatan, ya dulur-dulurku, dengan wisata-wisata yang sangat luar biasa, terutama pantainya ya, pantai Tanjung Bira ini. Nah, sekarang ini kita berada di pantai Tanjung Bira Bulukumba ya dulur-dulurku. Seperti ini ya suasana sore di pantai Tanjung Bira ini lor ya, ada tulisannya gede sekali. Pantai di sini benar-benar indah sekali ya, tidak kalah dengan di Bali ya. Pantai ini terletak di Jalan Tanjung Bira Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, atau berjarak kurang lebih 6 jam perjalanan darat dari Kota Makassar ya. Dan di sini dulurku, yang seperti bisa kalian lihat ya, terdapat masjid terapung, yaitu Masjid Talhah Ubaidillah ya, yang menjadi ikon baru dari pantai Tanjung Bira Bulukumba, yang baru saja diresmikan tanggal 4 Februari 2023 ya dulur-dulurku, oleh Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan Bupati Bulukumba Bapak Andi Mutar Ahli Yusuf serta Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan ya dulur-dulurku. Jadi keberadaan masjid ini di samping untuk ibadah ya, untuk beribadah oleh umat muslim ya, oleh umat muslim yang ada di sini, tentunya menjadi tempat wisata religi juga ya dulur-dulurku ya, karena memang begitu indah sekali ya masjid itu. Lagi di sampingnya langsung kita bisa menatap pantai pasir putih Tanjung Bira ya, ya dulur-dulurku ya, benar-benar putih menawan seperti ini loh suasana. Nah, ini udah lihat sunset ya dulur-dulurku, begitu indah, tidak kalah dengan yang ada di Pulau Bali ya, seperti di Kuta ini ya dulur-dulurku, tapi Seminyak ya. Itu luar biasa sekali, emang kekayaan negara Indonesia tidak ada habisnya. Nah, dulur-dulurku, kita mencoba untuk langsung templung di pantai Tanjung Bira ya. Airnya begitu sangat jernih sekali ya dulur-dulurku, bahkan bawahnya aja kelihatannya itu sangat luar biasa, ciri khas dari pantai-pantai di Indonesia Timur ya dulur-dulurku, yang masih bening mempesona indah dan sangat benar-benar menawan ya, luar biasa indah sekali ya, dan sangat ramai juga, banyak penginapan, resort, tempat makanan yang enak-enak juga ya dulur-dulurku, jadi kalian tidak usah khawatir kelaparan. Oke, selanjutnya ya kita bergeser mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilo tidak jauh dari pantai Tanjung Bira, terdapat salah satu yang menjadi ikon juga di Kabupaten Bulukumba, yaitu adalah titik 0 KM Sulawesi Selatan ya dulur-dulurku. Nah, seperti inilah
situasi titik nol Sulawesi Selatan ya, juga masih terletak di kawasan Pantai Tanjung Pira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Titik nol Bulukumba atau titik nol Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu spot favorit wisata saat berada di Tanjung Pira. Kawasan ini juga merupakan tempat wisata baru. Pemerintah Sulawesi Selatan sengaja mempercantik kawasan Pantai Pira, khususnya di titik nol ini, sebagai upaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bulukumba. Ya, seperti ini dulur-dulurku, jadi benar-benar begitu indah sekali ya, luar biasa. Nah, ini salah satu ikon juga di titik nol KM Brussel ini, yaitu terdapat jembatan kaca ya dulur-dulurku, sangat luar biasa. Kita harus turun ya dulur-dulurku, minimal kita menyeberangi jembatan kaca itu supaya kita tahu seperti apa rasanya ya, menyeberangi jembatan kaca di pinggir laut ya dulur-dulurku. Itu indah, sangat luar biasa sekali. Kalian wajib kesini ya dulur-dulurku, jangan dilewatkan untuk mampir ke Bulukumba. Nah, ini dulur-dulurku, kita sudah sampai di bawah ya. Ya, lumayan kita harus melewati banyak anak tangga, menuruni banyak anak tangga untuk sampai di jembatan kaca ini ya dulur-dulurku. Nah, jadi kalian juga jangan khawatir ya, karena pembangunan jembatan kaca ini benar-benar sangat aman ya dulur-dulurku buat kalian, karena dibangun dengan ketebalan kaca yang sangat tebal sekali. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau ada rasa jatuh ya. Ini lor, kita mencoba menyeberangi ya dulur-dulurku. Wah, luar biasa rasanya seperti kita melewati atau berjalan di atas air ya dulur-dulurku. Indah sekali. Nah, seperti ini dulur-dulurku, kita mencoba menyeberang ya jembatan kaca ini. Wow, begitu menegangkan ya dulur-dulurku. Nah, seperti ini dulur-dulurku, sangat ramai sekali ya. Nah, itu saya maksud tadi ya dulur-dulurku. Kita harus menuruni beberapa anak tangga, ratusan anak tangga ya, untuk nyampe di jembatan kaca ini. Ya, mungkin begitu melelahkan, tapi terbayar tuntas kalau kita sudah berada di jembatan kaca ini. Ini lor, airnya benar-benar begitu jernih, bersih sekali ya dulur-dulurku. Luar biasa, sangat begitu indah, indah sekali. Sayang kita tidak membawa alat pancing ya tadi dulur-dulurku. Hahaha, itu lor, tebingnya begitu tinggi sekali kan dulur-dulurku. Memang indah sekali di sini ya. Nah, oke, selanjutnya kita berada di tebing indah Aparalang ya dulur-dulurku. Jadi di Kabupaten Bulukumba ini sangat banyak sekali wisata alamnya yang begitu masih indah dan asri, dan tentunya sangat menawan ya dulur-dulurku. Pesona dari tebing Aparalang ini adalah pesona keindahan dari Pantai Aparalang. Jadi kita menghadap Pantai Aparalang ya dulur-dulurku, dan bisa kita lihat bahwa air lautnya masih biru bersih dan ombaknya juga tidak terlalu besar. Memang Pantai Aparalang ini tidak mempunyai pesisir ya dulur-dulurku, namun kelemahan tersebut dapat ditutupi dengan kehadiran tebing ini. Nah, ini lor, itu sangat luar biasa sekali ya dulur-dulurku. Ya, mirip-mirip di Nusa Dua Bali ya dulur-dulurku ya, seperti itulah. Cuma ini versi dari Pulau Sulawesi ya, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu tempat favorit ya, destinasi favorit dan daya tarik utama
di ujung Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya bisa kita sebut disinilah permata dari Provinsi Sulawesi Selatan, gede-gedeku. Sangat luar biasa sekali. Nah, seperti ini telur-telurku ya. Oke telur-telurku, mungkin kita juga tidak bisa mengunjungi semua wisata yang begitu indah ya di Provinsi Sulawesi Selatan ini, karena begitu sangat banyak ya, tepatnya di Kabupaten Bulukumba ini. Namun kita sudah minimal mengetahui yang menjadi ikon-ikonnya, yaitu ada Pantai Pasir Putih dan Gembira yang menjadi andalan seperti ini lor, bisa kalian lihat ya, tidak kalah dengan di Pulau Bali ya. Terus ada tadi titik 0 KM Sulawesi Selatan dengan jembatan kacanya, dan ada tebing tinggi Aparalang ya, tebing indah Aparalang. Mungkin cukup sekian dari episode kali ini, semoga bermanfaat dan mengedukasi kalian semua, dan tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di telurku. See you again di next konten selanjutnya. Bye bye.